Stoknya lagi banyak banget, Cak Ijo. Banyak banget ini. Ini milih-milih ya untuk murai trotolan, stok ada. Burung udah ngeririk-ririk kayak gini, cepat ngeplongnya atau namanya? Murah, tapi kalau udah jadi mewah ya, Mas. Mewah, Cak. Ini gacoran, jinak, kesehatan ini, Bos. 100 ribu, Black Trout ya. Black Trout 300 ribu. Tanda cukup 160. Tandanya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicau Mania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Belakang gedung Pramuka, parkiran mobil untuk siang ini. Dan untuk siang ini, OMG Channel doakan semoga sahabat Kicau Mania semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Nah, ini sebelah sini, teman-teman. Belakang gedung Pramuka, ada gang pertama ya. Kita masuk untuk gang ini, lantainya dasar. Nah, kita tertuju untuk salah satu kios di lantai dasar belakang gedung Pramuka yang tertuju kiosnya sebelah sini, teman-teman. Jadi langsung nyampe di sebelah sini ada kios SKJ New Reborn atau yang Reborn, teman-teman. Nanti kita lihat ya stok-stoknya untuk dukungannya. Bisa mau subscribe, ini kan lonceng, terima kasih. Nah, ini untuk emas tingginya. Wah, ketemu lagi mas. Berarti jauh-jauh ya. Dari belakang kita ke depan, Mas. Iya, dari belakang kita ke depan. Pastinya yang di depan juga full nih stoknya ya. Di depan juga full, di belakang juga full. Jangan khawatir pokoknya. Oke. Okay. Biasanya yang di depan ini burung-burung apa aja tuh, Mas? Ini kebetulan burung murai jantan. Cak Ijo Nopeng, Biu, Jalak Suranan, ya. Ya kan, sama sanger, sama kenari panda. Jadi diamannya kenari panda. Jadi idaman kemarin. Yeah. Oke, teman-temannya mau mantau dari jam berapa, Mas? Dari jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 ya, ingat-ingat. Boleh ya? Iya. Yeah. Sampai jam 6, Mas. Sore maksudnya, Mas? Iya, sore. Masa ya, Mas, nyampe jam 6 pagi? Wah, 25 jam dong. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu? Iya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Boleh. Oke deh, udah buka soalnya. Nah, kalau untuk yang nggak bisa mantau bagaimana tuh, Mas? Kalau untuk yang nggak bisa mantau, seperti biasa, ya kan? Mau COD-an area Jabodetabek, ya kan? Yang penting masalah ongkos ditanggung pembeli. Kita langsung ke Dimas aja kalau masalah COD-an. Oke. Mohon maaf, aku nggak bisa COD-an kayak gitu. Mohon maaf besar-besar kalian. Yang bisa Dimas. Kalau ke sini sama saya langsung. Kalau ke sini langsung cari masing-masingnya nih. Enak pokoknya masing-masing. Kalau nggak enak kasih Reiko. Kalau nggak enak kasih Reiko. Iya. Ada lagi yang udah siap COD-an juga mau nih? Nah, ini yang siap COD-an, ini kurir saya nih, Bos. Namanya Mas Yudis. Pokoknya jangan khawatir, dia amanah. 100% amanah pokoknya. Ini masih bujang apa udah keluar kan? Ini bujang. Jangan-jangan cari jodoh dia. Ya nyari jodoh juga dia. Nyari jodoh burung juga gak apa-apa. Burung betina juga gak apa-apa. Oke, siap Mas Yudis ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman nih, yang di luar pulau juga bisa kirim ya? Kalau untuk di luar pulau, ya kan, pokoknya di luar Jabodetabek, itu sistemnya kita transfer dulu. Jangan khawatir, sama saya itu amanah. Amanah ya? Iya, amanah. Nggak bakal mau hilang-hilang, nggak bakal. Mau berapa? Mau satu, mau banyak? Mau satu, apa-apa, mau ya? Banyak, juga sistemnya transfer dulu. Jangan khawatir, pokoknya burung. Ntar kalau mau di ini juga video call dulu. Kalau mau dibeli juga satu video call dulu. Yep. cocok langsung tinggal transfer. Okay. Kalau cocok jangan transfer dulu, nggak apa-apa. Oke deh, untuk teman-teman yang belum tahu di depan bisa nuker-nuker apa enggak? Nah, kalau untuk di depan ini belum bisa, lagi fokus ke penjualan. Fokus penjualan ya. Iya. Oke deh, pilih-pilih cocok bungkus ya. Pilih-pilih cocok bungkus. Okay. Yuk langsung ke Cak Ijo atau mana dulu? Kita pantau aja dulu langsung ya. Siap. Oke. Okay. Kita pantau ada ijo-ijo dulu, Mas. Nah, ini ijonya ijo royo-royo, Bos. Wah, stoknya banyak ini, Mas. Banyak, Mas, sampai atas, ujung sampai ya. Bawah, sampai kanan juga masih ada. Pokoknya banyak banget, Bos. Stoknya lagi banyak banget, Cak Ijo. Banyak banget ini. Ini trotolan apa nopeng apa gimana? Trotolan juga ada, nopeng juga ada. Ini trotol. Trotol nopeng harga sama nggak, Mas? Nah, untuk yang dari bondol nopeng dulu ya. Iya. Dari bondol nopeng harganya 570. 570. Kalau yang mulus nopeng harganya 650. Kalau yang mulus ya. Kalau yang trotol bondol harganya 600. Trotol bondol. Nih kayak gini 600 ribu ya. 600 ribu. Bodinya gede-gede, Bos. Bodi besar-besar ya. Oke. Okay. Trotol juga masih ada banyak. Yang mau milih trotol atau nopeng boleh kesini milihnya ya. Boleh langsung. Langsung dieksekusi. Eksekusi. Nah, biasanya kalau
kalau dari teman-teman Susah Ijo itu nanyain KTP mas? Enggak, bener. Ini KTP-nya kebetulan KTP dari Jawa Timur, Jember punya. Iya, Jawa Timur punya. Jadi yang ngirim dari sono ya? Iya, yang ngirim memang orang sana asli. Yang ngirim orang sana asli. Ini barengan Cipo, Ciwa ini kan memang dari sana. Ini lagi dibongkar sama Mas Fajar ya? Iya, langsung dibongkar sama Mas Fajar. Dia lagi bongkar Ciwa. Nah, ini bagian yang mulus-mulus ya, teman-teman. Tuh, mulus. Ada ekor. Tadi yang mulus berapa kayak itu, Mas? Yang mulus ada ekor kayak gini 6,5. Kalau yang mulus trotol 680. Mulus trotol. Kalau untuk pilihan nih ada dia. Ada. Yang trotol tipis, trotol jahat ada. Trotol jahat atau jangan nakal. Jahat boleh tapi jangan nakal. Gitu. Yang sebelah sini sama, Mas. Sama pokoknya, Bos. Wah, banyak bener. Banyak, sampai atas sampai bawah banyak, Bos. Teman-teman yang mau pesan-pesan atau pokoknya ini banyak. Jangan khawatir kalau kurang ya kan. Pokoknya harga grosir aja murahnya pol. Ada kontak layar teman di atas video ya. Ya. Bagian pojok. Kalau kurang kita datangin lagi. Di gudang masih ada banyak. Tuh, masih ada teman-teman. Jangan khawatir. Masih ada 200 ekor juga ada. Kebagian pokoknya ya. Kebagian pokoknya. Oke, untuk pecinta Susah Ijo. Nah, kalau bawahnya suka burung sawah ini ada. Ini yang pecinta burung sawah. Ini burung murah, tapi kalau udah jadi mewah ya, Mas. Mewah dong, kalau udah jadi dong. Oke, ini namanya Ciblek Sawah ya, teman-teman. Ciblek Sawah. Tuh, stoknya banyak baru dibongkar. Kalau per ekor harga berapa itu, Mas? Per ekor cukup 20.000 saja. 20.000 ya. Iya. Mumini bondol mulus. Mumini bondol mulus sama yang ya. Bondol 15.000. Tuh, yang bondol dikurangin. Dikurangin lagi, okay. Tenang aja, teman-teman. Ini pokoknya khusus netizennya Mas OMG kan ya. Kita kasih promo. Kasih promo. Iya. Alhamdulillah. Tuh, stoknya masih full banyak. Kalau ini kan burung baru datang ya, teman-teman. Iya. Jadi makanya ya masih campur-campur ya. Nah, yang diturunin ini ada stok dari burung Murai jantan. 1000% jantan, Bos. 1000% jantan. 10.000%. Wah, 10.000% ini jantan ini. Jadi jantan tulen. Enggak boleh diragukan ya. Enggak boleh diragukan pokoknya. Enggak boleh diragukan. Seperti ini burungnya ya. Juga banyak, Bos. Jangan khawatir. Iya. Tuh, kita liatin dulu buat teman-teman ya. Kebetulan ini pisahannya Dimas ini. Dipisahin ya. Iya. Oh, burungnya cakep, Mas. Iya, Mas. Nah, biar dia nangkring dulu ya, teman-teman. Ini tangkringannya kayak gini nih, burung murai. Tuh. Dia mungkin lolo induk apa gimana ya? Atau takut apa gimana? Kena flash ini. Jadi belum nangkring ini. Harganya berapa kalau yang murai trotol, Mas? Cukup 800.000 aja, Bos. 800.000, teman-teman. Ya. Yang mau milih, pilihan masih ada. Pilihan masih ada banyak, jangan khawatir. Tuh, ekornya lumayan panjang tuh ya. Jikanya loloan induk ya, teman-teman. Oh, ya. Nah, ini. Ya. Menjelang pasal nih ya. Ini kalau cara badannya ini udah mulai ngerentak nih. Udah. Mau ganti bulu saya. Mau ganti ya. Bulu saya. Udah mulai ngerentak. Nih pilihannya nih. 800.000 teman-teman tuh ya. 800.000 aja. Trotolan. Nah, yang suka trotolan murai boleh merapat ke sini milih-milih ya, untuk murai trotolan tetap ada. Masih ada banyak, Bos. Ini yang di atas ya. Ini. Pilihannya masih banyak, Mas. Masih banyak. Cuma Cak Ijo. Sekarang taruh di atas, soalnya di bagian bawah buat Cak Ijo soalnya. Bagian bawah buat Cak Ijo. Oke. Nah, ini di bagian dalam ya, teman-teman. Untuk murai trotolan. Nah, ini kalau yang banyak pokoknya. Ekornya lumayan lengkung tuh ya, tuh. Yang suka ekor lengkung. Dari murai trotolan. Tuh ya. Nah, kita liatin yang ekornya lengkung tadi, teman-teman. Ini udah terpantong riwik ya. Ini udah terpantong riwik. Biasanya kalau burung udah ngeriwik-riwik kayak gini cepat ngeplongnya, teman-teman. Nah, teman-teman yang kepengin ini yang ekornya lumayan lengkung yang tadi, boleh langsung di screenshot ya. Hubungi nomor kontak gue di atas video bagian pojok. Ini yang terpantau seperti ini baru satu ekor nih. Ekornya yang lumayan lengkung ya, teman-teman. Burungnya ini juga aktif, tadi udah kita pantau ya sebelumnya. Nah, sebelah sini ada ya, teman-teman, tuh burungnya ini ada murai trotolan. Listrik ini yang sebelah sini ada flat trut.
Black Root Botswana ya teman-teman. Apa? Yang jantan. Tuh nomor ini. Burung Black Root kayaknya tinggal satu ekor apa gimana? Satu ekor, tapi jangan khawatir bos, itu datang Black Root banyak. Oke. Okay. Ini pilihan jantan udah terpantau bunyi belum? Jantan terpantau rilis. Oh dari rilis. Berapa harga? Harganya cukup 600 ribu aja. 600 ribu. Ini ada yang Black Root yang agak miring-miring kayak saya. Kenapa tuh? Black Root agak miring mana ya? Black Root agak miring di. Banyakan minum kawa-kawa apa gimana? Iya, kebanyakan minum. Minum kawa-kawa. Kawa-kawa, kebanyakan minum kawa-kawa. HO. Ini Black Root ini. Iya, Black Root asli. Ini harganya cukup 300 ribu aja, Bos. 300 ribu Black Root ya. Black Root 300 ribu. Black Root 300 ribu kapan lagi ya? Kapan lagi? Tapi ini kayaknya ada ngerentak ya, teman-teman. Iya. Karena banyakan ini, Mas. Banyakan minum kawa-kawa dia. Banyakan minum kawa-kawa. Nah, kalau yang satunya lagi mungkin Kesleo, teman-teman. Kesleo. Semalam habis ini futsal. Main bola kayaknya ya. Iya, futsal makanya langsung Kesleo. Yang mau nih ada yang Kesleo bisa ngurut, boleh ambil ya. Empat aja 300 ribu Black Root-nya. Ada sentok dari burung murai tanaman yang di atas ini. Burung murai pastol ya sepertinya ya. Pastol, ini udah terpantau bunyi belum, Mas? Udah dong, terpantau bunyi. Nah, ntar kalau nggak bunyi, ntar dimarahin sama Dimas. Udah terpantau bunyi, ekornya panjang tuh. Panjang, ini kan real 20 meter, Bos. 20 meter itu ekornya. Real 20 meter. Harga berapa yang 20 meter, Mas? 1 juta. 1 juta. 550. 550 ribu. Nah, ini yang 19. Nggak terlalu mahal ya, dan nggak mahal. Untuk harganya. Kan ini kan khusus penontonnya Mas OMG, makanya kita kasih murah, super murah biar channelnya makin melambung tinggi. Amin. Yang sebelah sini bagaimana tuh, Mas? Yang ekor 19. Wah, ini ada body yang gede. Ekor 19, body besar ya, teman-teman. Nah, ini disediakan buat teman-teman murai pastolan yang suka murai. Pastolan. 1,5. Berapa, Mas? 1,5. 1,5 aja. Mantap. 1,5 ekornya 19, teman-teman. Iya. Yang kepengin burung murai disediakan pokoknya ekor-ekor panjang semua ini. Ekor panjang-panjang. Nih, sebelah sini juga sama ekor panjang nih. Tuh, ekornya panjang. Ini ekor berapa kira-kira, Mas? 19. Sama 19 ya. 19 lebih goceng. Berarti harganya sama ini, Mas? Sama dong. Harganya dikasih sama. Oke, cakep ya burungnya. Gede. Yang mau ngelatih ini juga anak, ada anak burung. Ini anak yang pecinta anak asuh. Ini juga ada jalak suren yang udah mulai menjelang remaja, mandiri ya, Bos. Mandiri ya. Iya. Ini kalau jalak dia termasuk burung pinter ya. Burung pinter bisa diajarin suara apa aja. Iya, jadi dia nyerap suara yang lain juga bisa nih. Bisa namanya. Harga berapa ini? Cukup 260.000. 260.000. Tapi belinya dari anakan kayak gini kalau kepengen masterin ya. Kalau kepengen masterin belinya dari anakan kayak gini. Jadi bisa ngikutin suara apa aja. Oke. Kalau mau pengen jantan betina nanti boleh dipilihin ya tanaman dari anakan jalak suren. Makanya ini pur ya. Nah bawahnya ini ada hijau-hijau lagi nih. Ada hijau-hijau royo-royo nih. Tapi tinggal tiga. Tiga ekor. Harga berapa ini, Mas? Harganya cukup 50 ribu aja, Bos. 50 ya, ngabisin ya. Ngabisin stok. Kemarin harga normal berapa tuh? Harga normalnya 100 ribu. Ini kan lagi syukurannya Dimas tadi, makanya harganya murah. Berarti serindit 3 ekor 150 gitu ya? Iya. 3 ekor 150 serindit nih, teman-teman. Yang kepengen ya, burung pemakan buah buat masteran. Yang dari Sumatera ya ini? Yang dari Sumatera punya. Oke. Ini ada BO di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, ini BO pautnya, Bos, yang bisa diajarin ngomong. Yang penting jangan ngomong jorok ya, Bos. Dosa. Dosa, nggak boleh ya? Ya, jangan. Buahnya pasti nyampe kanan-kiri, pokoknya. Wah. Nyampe bawah. Ini kayaknya habis bergulat, belum mandi apa gimana? Belum mandi, soalnya kan baru datang. Kebetulan ini tapi juga. Ini bongkaran aja belum selesai, Bos. Belum kelar ya? Belum kelar ini. Oke. Okay. Oh, nyampe bawah, nyampe kanan-kiri. Banyak banget. Banyak banget. Rekornya berapa, Mas? Cukup 800 ribu. Apalagi kalau grosir, Bos. Murahnya, Pol. 800 ribu. Aja ini harganya harga grosiran. Kalau ngambil banyak kan lebih murah banget ini. Jadi ecer harga grosir ya? Iya. Ecer harga grosir. 800 ribu burung beo, tanaman. 800 ribu. Oh, beonya anakan ya, masih ya. Beo kuping pendek. Tuh ya. Bukan kuping tebel bukan ya, Bos? Kalau tebel udah dewasa ya? Iya, udah dewasa. Okay. Kalau ini kupingnya kuping pendek. Oke. Okay.
Nah sebelah sini ada teman tuh stoknya ya masih banyak ya. Masih banyak. Burung beo ada teman. Full depan belakang. Dari burung parkit, parkitnya lokalan ya ada teman. Parkit lokalan warna-warni. Warna-warni. Seger-seger yang ini. Seger-seger. Udah pada mandi dong. Udah dong. Nah, pokoknya siap cari tuan baru. Harga berapa tuh mas? Harga cukup 120 ribu satu pasangnya. Satu pasang ya, bebas pilih warna ini ya. Bebas pilih warna. Oke, yang mau milih warna boleh kesini milihnya. Makanya gampang tuh. Dilet. Dilet. Buat ternak-ternak, buat jinak-jinak burung ini ya. Iya. Oke. Nah atasnya ada kenari mas? Atasnya ada kenari. Kenari bahan proper warna ini. Bodinya gede-gede. Bodi besar. Bodi besar. Ini kan Malang, bukan Bandung. Kita liatin bodinya dulu. Oh, ini Malang ya teman-teman. Biasa kalau dari Bandung juga harga lebih murah biasanya mas ya? Apa tuh? Lebih murah biasanya kalau dari Bandung ya? Kalau dari Bandung itu lebih murah. Paling ya 50 ribu atau berapa? Mungkin jarang sekarang pantau dari yang Bandung. Banyak kan dari yang ini ya, Malang ya? Malang. Kalau kita kan pecinta Malang. Soalnya konsumen kebanyakan milihnya yang Malang. Oh gitu. Yang bodi lontong tuh. Bodi lontong ya? Iya. Berapa ini harga? Cukup 100 ribu aja bos. 100 ribu ya? Iya. Oke. Okay. Mini-mini bebas warna nih. Mini bebas warna. Warna biru, warna biru ada, warna kuning ada. Emang ada warna biru mas? Ada warna biru nih, pakai baju biru. Tapi kenari bener nggak ada warna birunya ya? Ada. Warna biru ungu tuh kalau ada bagus. Oke dia, stoknya banyak. Yang gacoran di belakang tadi banyak banget teman-teman. Stoknya full. Yang mau milih-milih lebih lengkap pas ini milihnya ya? Milih-milih lebih lengkap di sini. Oke. Nah kalau sebelah sini putih-putih mas. Yang pecinta putih pocong. Putih pocong atau putih bersih? Putih bersih. Ya kan? Ini juga ada ready stock banyak. Putih bersih, putih cemong ada. Ada. Harga berapa tuh? Nah, kalau yang putih bersih kayak ini atau putih cemong 125. 125-an. Nah, kalau yang panda, yang panda cukup 160. Pandanya di atas. 160.000. 160.000. Ini masih paud ya, teman-teman, bahan. Bahan. Nih, stoknya full, buat grosiran selalu oke, selalu banyak stoknya. Bawahnya masih dari beo tuh. Masih pokoknya bos. Ini beo lagi melimpah banyak ya. Melimpah banyak, makanya kita promoin. 800.000 aja. 800.000 pokoknya. Oke, biasanya di atas 1 juta ini burung. Biasanya di atas 1 juta, apalagi yang muda-muda kayak gini kan 1,5. Banyak kan ya. Ini cukup 800.000. Kita kan sodakoh sama netizen. Oke, milih di sini stok banyak ya. Stoknya banyak. Nah, ya suka burung mainan dari burung satpam jalan suren. Gacoran nih mas ya. Ini gacoran, jimat kepetan ini bos. Di harga berapa tuh? Harganya cukup 430 aja bos. 430 ya, ya teman-teman. Banyak pilihannya nyampe ujung sampai sana. Yang mau milih boleh tuh ya, ada pilihannya masih banyak. Kalau pur apa ayam? Purnya pur ayam, di sini emang ngasihnya pur ayam. Murah aja. Yang murah aja ya? Yang murah-murah aja bos. Oke, nanti teman-teman kalau udah dirawat kasih pur enak dia kasih lebih. Kasih pur enak langsung gacor-gacor bos. Lebih pintar lagi ngomongnya dia. Lebih pintar. Untuk suaranya gitu. Pintar ngomong. Yang sebelah sini ada apa di jalak putih? Jalak putih nih bos. Oh iya jalak putih. Jalak putih punya siapa sih mas? Putih harganya cukup 480 aja bos. 480. Iya. Udah dewasa ya? Udah dewasa, ketetan jimat kayak gini. Oke. Okay. Mau digelindingin juga nggak bakal. Ada pilihannya ini? Ada. Satu. Ada satu ya? Satu dua. Jalak Malaysia juga ada. Cepat-cepatan tuh. Jalak putih biasanya sih selalu ada, teman, nggak banyak ya? Jalak Malaysia. Jalak Malaysia. Jalak Malaysia kayak apa? Oh, jalak suren Malaysia. Jalak suren Malaysia, bos. Nih, kita liatin. Kalau jalak suren Malaysia itu cenderung pakai peci, bos. Jadi putih ya dia ya? Putih, pakai peci putih. Putih ya, teman-teman. Tuh ya, kelihatan. Harganya juga murah meriah. Berapa sih? 250 aja. 250 ya? Ya. Oke, 250. Lebih murah ini dari jalak Indonesia. Iya. Soalnya kita kan pecinta lokal. Oh gitu? Bagus, 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 bagus.
Ada keranjangan anak tunggal, bos. Keranjangan anak tunggal. Iya, ini masih muda ini. Keranjangan anak tunggal. Berarti tinggal satu-satunya. Tinggal gitu. Satu. Nah, makanya dinamain anak tunggal. Ini rawatan satu abad, bos. Oh, berapa tuh? Harganya cukup 220. 220 ya? Iya. Ini kalau normalnya berapa, mas? 300. Oh, normal 300. Normalnya 300 sampai 400. Emang kalau dari anak kan biasanya nyampe 300-an lebih ya? Nyampe 300-an. Ini kebetulan anak tunggal, makanya kan daripada ini dirawat di pasar, mending dirawat di netizen. Ini kira-kira apa namanya, yang jantan atau yang betina, mas ya? Ini kayaknya menjelang jantan, bos. Menjelang ke jantannya. Iya, ya? Menjelang ke jantan. Nah, nangkringnya itu loh, bos. Nangkringnya nggak nahan gitu? Iya, nangkringnya dia agak nggak mekar. Kalau jantan kan mekar. Mekar gitu ya? Kita mengetahui. Oke, ini udah aman ya, teman-teman tuh? Aman. Oh, jinak. Jinak. Di atas ada burung dari kenari nih, mas. Kenari gacoran, bos. Regi nih. Dari sini sampai sana. Kenari gacoran semua. Sampai ke ujung. Sampai ujung. Nah, ini kan mungkin belum panas ya. Jadi kenari gacorannya ini belum terpancing bunyi kali ya. Soalnya masih kan pagi belum ya. Panas. Masih pagi, teman-teman. Masih pagi banget. Ini baru bangun tidur kayaknya dia. Harganya berapa tuh, mas, kalau gacoran? Harganya cukup 330. 330 ya. Tuh, udah mulai tuh bunyi sebelah mana tuh. Udah mulai. Ini di sini teman-teman kalau milih dari burung kenari gacoran sih enaknya ke sini ya. Soalnya milih warna, warnanya banyak. Kita juga nggak mau ngebatasin warna, mau milih putih, kuning, coklat, sama semua. Sama semua ya, sama harganya semua. Ya. Harganya tidak dibeda-bedain. Enggak dibeda-bedain. Oke deh. Tuh ya. Burungnya di atas, cakep-cakep. Bodinya lumayan besar. Boleh nanti milih ke sini. Full ya, nyampe ke ujung. Yang suka burung panca warna, ini ada panca warna lokal ya, teman-teman. Tapi stoknya udah nggak banyak. Ini rawatan, tinggal satu ekor. Panca warna lokal harga berapa, mas, itu? Cukup 570. 570. Ini rawatan udah lama, mas? Rawatan satu abad. Soalnya tadinya di sini ngombyok. Nah, ini tersisa tinggal satu di atas ya taruhnya. Yang lain udah pada kemana-mana. Ini tinggal satu. Di kios aja nih. Teman-teman yang mau, tetap ada satu aja. Burung dari pelatuk, teman-teman. Ini pelatuk bawang. Bawangnya buat masak, pelatuknya buat dijual. Pelatuknya buat dijual. Iya. Tapi kayaknya yang lacun ya, lacun ya. Apa tuh? Lacun ya. Ini coba ini. Membelai putri. Harga berapa nih bawang putih ini? Ini bawang putih. Iya. Cukup 78.000. 78.000. Tapi stoknya tinggal satu, teman-teman. Tinggal satu. Tuh. Kalau yang bawang merah biasa berapa, mas? Bawang merah biasanya cukup 100.000 aja. 100.000. Cuman sekarang lagi belum datang ya. Iya. Bawang merahnya. Oke deh. Sangar. Itu dulu ya teman-teman yang bisa disimak ini dari kios SKJ Reboren. Jadi yang kedua kalinya yang di sini ya teman-teman. Di sini juga stoknya lagi lengkap dari burung caijo, burung murai, burung anakan jalak, dan burung cibleknya teman-teman. Jadi lebih mantep sih merapat ke sini, hampir setiap hari ada bongkaran pokoknya. Ada burung-burung baru. Banyak juga buat main grosir. Kalau mau ke sini langsung ketemu sama Mas Singginya nanti. Kalau sama Mas Singgi orangnya enak, buat nawar-nawar juga bisa pokoknya. Jangan khawatir, pokoknya nawar sampai jadi. Oke. Yang penting pulang bawa burung, mas ya. Yang penting pulang bawa burung. Oke, sehat selalu nih, mas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat Mas OMG. Semoga channelnya makin jaya. Amin. Kiosnya mudah-mudahan laris terus, mas. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih buat doanya Mas OMG. Oke. Itu dulu ya teman-teman. Silakan kunjungi dari kios burung SKJ Reboren. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.